Wali Kota, pertama-tama kami ingin mengucapkan selamat atas terpilihnya Bapak, Pak. Pertama, sebagai pimpinan daerah Kota Tangerang Selatan, semoga di bawah kepemimpinan Bapak, Kota Tangerang Selatan semakin maju, Pak. Amin ya. Dan didukung oleh masyarakat yang penuh semangat, Pak, membangun kota tercinta ini. Ya, Pak Wali, sedikit saya laporkan, Bapak, mengenai kegiatan program Sekolah Berhati, bahwa kegiatan Sinar Maslen Bapak selalu memfokuskan pada pemberdayaan masyarakat di bidang pendidikan, lingkungan maupun ekonomi Bapak. Pada awal tahun ini kami telah launching program baru Bapak, program Sekolah Berhati, merupakan program kolaboratif dan sinergi dengan para pendidik Tangerang dan Kabupaten Tangerang dan Kota Tangerang Selatan serta tim pusat lingkungan BPPT, Pak. Sudah kami sosialisasikan pada awal tahun kepada bapak-bapak regulator pendidikan. Kemudian kami lakukan juga workshop kepada para peserta, di mana piloting untuk pertama kalinya ini, Pak, kami bina untuk dua kecamatan dulu, Pak. Kecamatan Setu di Kota Tangerang Selatan dan Kecamatan Pagedangan di Kabupaten Tangerang, untuk semua sekolah dan madrasah tingkat SD, SMP, SMA, berarti MI, MTS, dan MA, Pak. Begitu. Sasarannya adalah membantu sekolah-sekolah ini, terutama yang memiliki keterbatasan lingkungan fisik, untuk bisa diberdayakan, Bapak, sehingga nanti pada saat tatap muka, sekolah-sekolah ini sudah siap. Oleh karenanya, materi yang kami angkat, yang kami dorong adalah materi hijau, sehat, dan inovasinya, Pak. Begitu. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Di pagi hari ini, kita dapat berkumpul bersama dalam acara pembukaan workshop pendidikan yang menjadi bagian dari rangkaian acara Festival Pendidikan Sinar Maslen yang ketujuh yang diselenggarakan oleh Sinar Maslen melalui PT Bumi Serpong Damai TBK. Kegiatan tersebut dalam rangka memperingati Hari Pendidikan Nasional tahun 2021. Bapak Ibu yang kami hormati, dan merangka tanggung jawab sosial perusahaan di bidang pendidikan, Sinar Maslen melalui PT BSD TBK menginisiasi program Sekolah Berhati. Program ini bertujuan untuk membantu sekolah dan madrasah di pinggiran perkotaan untuk dapat menyiapkan fisik lingkungan sekolahnya sehingga dapat melakukan pembelajaran tatap muka di masa pandemi maupun di saat kenormalan yang akan datang.
pertama tentunya kami atas nama pemerintah Kota Tangerang Selatan, khususnya Pak Ahmad Sohijin, menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya, sebesar-besarnya kepada PT Sinar Maslen yang telah menggagas, memprakarsai kegiatan-kegiatan yang terkait dengan pendidikan, lingkungan, dan ekonomi, terutama di Kota Tangerang Selatan. Kita sudah beberapa kali gerakan sekolah menyenangkan kami kembangkan menjadi gerakan sekolah bersih dan menyenangkan yang digagas oleh Pak Karyono. Jadi ini adalah sebuah aktivitas yang sangat bermanfaat. Oleh karena itu sekali lagi izinkan saya menyampaikan penghargaan dan terima kasih kepada PT Sinar Maslen. Jadi nilai kita sekarang sedang menghadapi ujiannya. Kaitan dengan karakter tadi maksud saya, Ibu, Pak Muhammad, izin Pak Bodani, Pak Ruji, kalau umpamanya kalau kita ingin, saya ingin tambahkan karakternya, tanamkan nilai-nilai Pancasila dalam anak-anak kita. Apalagi sekarang dengan sekolah melalui apa? Dari kalau online. Coba ibu waktu zaman sekolah, bapak zaman sekolah dulu SD, ketemu guru, ngeliat guru takut bu, hormat kita sama guru. Sekarang sekolahnya daring, penghormatan kepada guru ketika dia mengalami degradasinya, ini akan mengurangi daya serap anak-anak untuk menerima pelajaran. Karena udah, males ngomongnya itu lagi, matematik susah katanya. Udah tempelin aja gambarnya di daring, dia lagi main apa. Di handphonenya dikasihin gak latar belakang, seolah-olah dia lagi ikut gitu kan. Ini sekarang kita pendidikan karakter kita sedang mengalami ujiannya, dan dalam skala fondasi dasar negara kita sedang mengalami ujiannya. Jadi tolong tambahkan pendidikan berkarakter ini, pendidikan berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Tentang program sekolah berhati dari narasumber karakter hijaunya Pak Pendi, karakter sehatnya Ibu Eno, karakter inovatifnya dari BPPT. Nah, bulan ini kita dalam rangka menyelenggarakan festival pendidikan, Bapak Ibu diberikan lagi edukasi yang sangat luar biasa. Bermanfaat untuk menjadi agen perubahan ya. Jadi Bapak Ibu sudah tahu materi program sekolah berarti, sekarang Bapak Ibu dimampukan untuk bisa menjadi agen perubahan bagi pendidikan bangsa ya. Agen perubahan kan gimana katanya ya,
inovatif dan yang kreatif. Jadi saya harap workshop 2 hari ini benar-benar dapat Bapak Ibu manfaatkan untuk Bapak Ibu dapat mengimplementasikan dengan lebih lagi bagaimana program Sekolah Berhati. Bukan hanya di permukaan tetapi lebih lagi dalam menciptakan pembiasaan-pembiasaan baik di sekolah. Begitu ya Bapak Ibu ya.